Iya. Halo, selamat datang di Jerianti. Empat sehat, enam sempurna. Gue pakai masker ya, soalnya kalau ganteng begitu ya. Ini gue mau ngajak kulineran nih. Sebenarnya sih gue mau kedua tempat, tapi karena biar reviewnya satu-satu aja, ini yang gue mau review adalah mie, apa istilahnya jeng ya? Mie kampung lah ya. Mie kodon tuh mie tek-tek ya. Mie tek-tek nih. Mungkin kalau di Jawa namanya mie tek-tek ya, atau mie kampung. Namanya mie kodon. Kalau orang Lampung yang lama pasti tahu banget nih mie. Ini bukan yang baru sebenarnya. Cuman ini mie emang legend. Ada mie rebus, ada apa lagi jeng? Mie goreng. Dan unik, ada suwiran ayamnya dan nanti deh kita lihat. Kita lihat ya. Yuk. Yuk, ya, yuk, yuk, yuk. Dadah dong, Kak. Yuk, dadah. Hei, dadah. Kodon, mau makan di kodon, gue minta 4 piring aja. Ntar gue bawa sini lagi ya. Yang pertama somai 2, batagor 1. Anka somai 2 ya. Batagor 1. Mie goreng. Kok Tika mau yang kayak kue siok manis loh? Iya. Mas, mie goreng 2, mie rebus 1. Mas ini. Iya, makasih. Yo, iya, Mas. Ya. Mas. Mie gorengnya ada yang pakai jumbo enggak sih? Mana? Yang pakai jumbo ada enggak? Bisa. Bisa kan ya? Goreng 1,5. Iya, jangan 2 juga karena 1,5 lah ya. 1,5. Siap. Jadi, yang 1 1,5, yang 1 1, yang 1 mie rebus. Ya. Mas, yang mie goreng yang 1 biasa. Yang biasa nggak pakai sambel ya, soalnya untuk anak-anak. Sambel ini bisa semua. Oh gitu. Ya udah, makasih. Oke, makasih ya. Ayo dong, bantu subscribe sekarang ya. Nah, ini tampilan mie rebusnya nih. Ini nih, ini yang mie kodon yang rebus. Dia tuh serunya ada suwiran ayamnya. Ya mah ya? Gede-gede. Ada tomat. Ya mah ya, ya mah. Mama, mama sayang. Oh. Bawang goreng dan bawang. Dan itu kayak dikasih udang banget. Ya jeng ya. Iya, ebi. Kayak ada ebinya, jadi mewah banget nih. Nah, soal harga gue gak tahu sih. Ya maklum, kita kalau beli emang gak usah mikirnya nanya harga, gak usah. Iya, jangan dulu. Makin tuh alasnya mau pakai piring yang ini, Mas. Udah. Iya, tunggu. Udah kamu ambil? Udah dong. Nah, ini adalah tampilan mie gorengnya. Tuh ada suwiran ayamnya gede-gede, nggak pelit ya. Ada kolnya, ada bawang goreng, lalu ada rasa ebi juga. Pokoknya apa ya, nggak hambar rasanya, itu nggak tawar, sangat gurih, enak. Suwiran ayamnya gede-gede, nggak pelit, dan ini legend. Ingat ya, ini namanya mie kodon, ada mie goreng, ada mie rebusnya. Tempatnya di mana? Di Teluk Betung, di dekat vihara apa tadi namanya ya? Nggak tahu ya kita ya.
Ini ada alamatnya, nanti kita kasih deh alamatnya. Mana alamatnya? Nanti jalan ikan bawah. Iya. Nah, ini deh tampilannya. Tunggu ya, Mas. Jangan bilang-bilang orang, Mas ya. Iya, gak dikasih garpu lu gua. Udah gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang, jadi kita kan waktu kita semua lagi mau tidur dulu. Nah, Kimga tuh sama Kak Arab sama Ana tuh pengen cuci tangan habis pipis kan. Terus nyalain, baru nyalain wastafelnya kan. Terus lagi gini, jangan main air! Gitu. Iya, Atu takutnya lantainya basah, pas Atu mau ke kamar mandi kepleset. Kan gawat kalau Atunya kepleset. Dan Atu kan bagus, ikutin sunnah. Buang-buang air itu do? Tapi itu baru sunnah. Iya, itu namanya orang tua. Udah diem-diemin aja, nurut-nurut aja. Nger gak? Duduk. Papa juga cerewet kan, Papa kan? Duduk. Nah. Enggak, gimana? Buang kecetit. Kan Papa itu kan duduk cewek. Duduk dulu. Duduk dulu. Ih, gue kan loh. Nggak pake sambel, Beh. Nggak. Ih, ininya. Lapunya. Nggak apa ini? Nggak apa-apa. Buat dia tunggu kau makan, nggak? Itu ayam, enak. Ya, nggak mau, Ma. Ya, tunggu. Panas, gila, eh. Ayam. Udah lapar, padahal. Lu sendiri yang ngomong. Nggak, garpu dong. Ini, balikin aja nih, Ma. Mas, minta garpu ya. Tomatnya tuh, ada tomat tuh, seger banget nih. Tuh. Mie-nya gede-gede, enak, gurih banget tuh. Ini makan gini gua enggak tahu ini yang bayarin siapa nih. Yang ngajak sih bini gua. Enggak jelas aja. Makasih ya, Mas. Iya. Ini yang bayar siapa nih? Ya kamu, dibilangin kamu kok. Ya kan gitu. Kita tuh makan pagi, siang, malam tuh ya kamu yang bayar. Enggak, harusnya kan emansipasi wanita. Enggak lah. Enggak. Yo, makan anak-anak. Oh, laba-labanya kesini tuh, halo. Halo sayang. Tuan. Ini kakak kelas gua nih, namanya Wisnu apa ya? Iya, Wisnu, gua inget banget namanya. Jatuh sih, Kak. Kami yang ini. Barulah ya, mulai ya. Makannya. Lubang. Kenapa lubang? Enggak. Bersih aja. Gila, panas banget. Rasanya masih sama. Enak lagi. Kalau enggak suka bisa makin. Enggak suka. Kalau nggak suka kasih papakin. Aku juga mau. Ma, aku juga pengen. Lagi direkam. Nggak kelihatan kok. Ini bukan mukbang ya, cuma karena gua nge-reviewnya ya begini caranya. Selain gua kasih tahu harganya, alamatnya di mana, enaknya kenapa, ciri khasnya apa, ya lu bisa ngeliatin muka gua aja. Selama muka gua baik-baik aja dan terasa gurih, ya artinya rasanya emak nyus. Yang dulu waktu dia di sana bukannya sore kan ya? Yo, iya, sampai maghrib. Ya, cuma 3 jam doang kan dia? Habis kan? Ini istri gue dari zaman pacaran nih, gue bawa nih ke Mikodon nih. Selain enak, kan terjangkau sama anak muda. Bini gue mah enak, biayanya murah. Abang, taruh aja di situ dulu, Abang. Punya Anka, kamu makan aja. Anka makan mie. Tomat nih. Tapi kalau aku udah kenyang, gak apa ya, Ma? Iya. Itu mie semua. Minya
biasanya yang penuh dua, yang satu jumbo ya. Jadi 70. Emang satu berapa sih? Kalau yang penuh 20, kalau yang jumbo 30. Siap. Saya mau nanya soalnya masuk YouTube. Saya udah banyak harganya. Om, kalau masuk YouTube. Iya, makanya TV. Saya minta info harganya kan. Iya. Lalu alamatnya ini di mana sih, Mas, jalannya? Ini jalan Ikan Bawal. Nomor? Oke. Kalau nggak salah 22 sih. Coba Mas sebutin nama-nama ikan yang ada di laut. Banyak. Saya pemancing Om, jadi tahu lah. Oh, iya. Berapa Bu saya? 20 ya. Banyak. Bu jangan beli. Ayo kaki, coba ayo kaki. Bayar somai. Enggak jeng. Lu bayar parkir aja goceng, kasih si ibu 30 aja. Kasih semua aja Pak. Nah, pegang Bu, pegang aja Bu. Enggak Pak, makasih. Bu, pegang aja bagi-bagi rezeki. Iya. Sama ya. Mas. Kasih semua. Ya gua tahu jeng. Pegang aja Mas. Saya mau ke sana tapi mau balikin piring somai. Tolong ya Mas. Tunggu mobil sepi, antar macet Mas. Ini, jeng. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya, di mobil sendiri ini. Gitu deh, informasi dan review soal mie goreng dan mie rebus Mie Kodon Bandar Lampung. Ingat ya, tempatnya di Jalan Bawal, Ikan Bawal tepatnya, di Teluk Betung. Jadi ingat, Provinsi Lampung ini ibu kotanya Bandar Lampung. Bandar Lampung itu ada Tanjung Karang, ada Teluk Betung. Nah, ini tadi tempatnya di Teluk Betung, alias downtown, alias di Chinatown-nya. Ini daerah Teluk Betung, daerah Chinatown. Walaupun banyak juga masyarakat Lampung, Bugis, Makassar, Banten, banyak. Enak rasanya, seporsinya tadi yang biasa 20.000, yang jumbo 30.000. Makan jumbo nih. Parah. Jangan lupa di subscribe kalau emang ngerasa bermanfaat channel ini. Follow Instagram gue juga boleh untuk nanya-nanya. Dadah dong semua. Dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.